Halo Smartphone Kicomania. Kali ini saya bakal kasih sedikit trik buat pasang tembok klem merah ebot di sangkar murai batu ya Smartphone. Biasanya kalau kita pasang klem seperti biasa itu untuk melepasnya itu sedikit sulit ya. Nah, seperti ini. Yang seperti ini agak sedikit sulit, kita pasangnya pun agak ribet juga lah. Sedikit dipaksa. Nah, terus untuk melepasnya juga agak susah ya. Nah, kali ini saya bakal kasih sedikit trik gimana caranya. Tonton terus Smartphone. Caranya sebenarnya sangat simpel, kita cukup pakai tang. Ini klem yang tadi. Nah, pertama klem ebot yang baru, sisi atasnya kita tekuk ke atas, lalu kita tekuk ke bawah. Menurut seninya Smartphone sini. Kurang lebih seperti ini, tergantung seni kita sendiri ya. Selanjutnya kita ukur kedalaman tembok segini. Seperti biasa, kalau untuk yang bawah seperti biasa. Tekuknya berlawanan. Simple. Nah, selanjutnya mari kita coba. Nah, selanjutnya kita coba. Gampang. Mudah lepasnya. Dibanding dengan yang ini, dengan yang tadi. Nah, kita masang pun agak sedikit susah ya. Lalu kita lepasnya, agak susah juga kan. Nah, itu tadi sedikit trik ya untuk sangkar merah ebot untuk harian kita. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa.